Halo Kak, berjumpa kembali di channel Martaulina Nababan. Terima kasih Kak sudah mampir dan menonton channel aku. Untuk cara order, Kakak bisa kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dan kolom komentar ya Kak. Pengiriman dari Jakarta, semua ini adalah tas-tas second. Kali ini adalah tas-tas second edisi tas minggat pilihan. Jadi, ini panduan belanjanya ya Kak. Bandingkanlah ini dengan harga counternya. Ini semuanya kondisinya seperti baru ya Kak. Dibandingkan dengan harga counternya, ini masih ada di webnya. Harganya ada yang 3 juta, ada yang 1 juta gitu ya Kak. Jadi ini dibandingkan dengan harga counter, ini masih sangat-sangat murah sekali. Karena yang Kakak dapat adalah kondisi seperti baru. Langsung kita mulai aja ya Kak. Ini aku pegang Morgan. Morgan tuh high brand ya Kak. Morgan The toy apalah gitu ya Kak. Morgan the toy nih. Ini masih kinclong banget ya Kak. Ini kulit asli, kulit asli, semua kulit asli. Terus untuk sebelah sini, ini kayak tas LV gitu ya Kak, materialnya ya Kak tuh. Terlihat ya Kak, masih cakep banget. HW-nya besar banget, masih glowing semuanya. Double zipper, bibir-bibir aman, persudutan aman ya Kak, sudut-sudut aman. Kaki 5 lengkap, ini dia berpapan. Untuk pemakaiannya bisa tenteng ya Kak, tenteng handbag bisa. Terus tali panjangnya seperti ini. Nah, gitu ya Kak. Size-nya ada di size 55. Tingginya Kak 32. Alas ada di 15. Minggat tetap gaya ya kan Kak nih. Nah nih tuh double zipper masih kinclong banget ya Kak tuh. Double zipper masih kinclong banget. Kakak bisa cek ya di web ini harganya berapa juta ya Kak. Brandnya Morgan the Toy. Ini masih ada stoknya di ini di webnya. Nih ya Kak, Morgan. Dalam ada tag putihnya Morgan, ada tulisan-tulisan Koreanya. Furing semua sudah emboss Morgan Morgan ya Kak. Nih semua sudah emboss Morgan Morgan. Furing bersih pekat, satu pocket berzipper, dua pocket tanpa zipper. Harga pembuka ya Kak, fix di 500.000. Fix 500.000 ya Kak, 500.000. Lanjut nih Kak, kayak baru lagi. Warnanya navy mix sama kuning ya. Cakep banget ini loh Kak. Navy mix sama kuning. Nih, dia ada pengaman bahunya. Ya Kak, tuh. Ini Kak saking bersih-bersihnya Kakak bisa kasih buat kado loh, bersih-bersih banget. Nih ya Kak tuh, tidak ada jejak pakai ya Kak, belum ada jejak pakai nih. Di sini dia ada tuh gambar ikan apa nih ya Kak. Terus ini handlenya terlihat ya Kak, warnanya masih pekat banget, belum ada jejak pakai. Pemakaian handle seperti ini kan tuh, cakep ya Kak ini. Ini dia tuh materialnya apa ya dibilangnya, kanvas nilon ya Kak, tebel banget kanvas nilon. Semua jiper-jiper sudah emboss brand ya Kak. Kepala jiper semua emboss brand. Terus di sininya juga nih, ini juga mantul banget tuh ya Kak, besar dia HW-HW-nya. Ada di size 50. Tinggi di 25, alas di 20 ya Kak. Kantong kanan kiri bisa ya, kantong kanan kirinya ada ya Kak. Semua jiper-jiper sudah dicek lancar. Hmm.
masih bersih banget tuh. Masih bersih banget ya kak, tampak ya tuh. Masih bersih banget. Ini bisa langsung pakai, mau dijadikan kado juga bisa. Si Morgan tadi juga mau jadiin kado juga bisa ya kak, karena memang masih kayak baru, belum ada jejak pakai. Nih. Ya kak, ini ada di harga 300.000. Fix 300.000 ya kak. Aslinya ini cakep-cakep banget kak. 300.000. Lanjut nih kak, dari Rapido. Rapido ya kak, tulisannya Rapido. Terus semua jiper-jipernya nih kayak gini nih kak, tuh. Ada kayak Windows-Windows gitu ya kak nih. Dari Rapido. Kak, ini kanvasnya tebel banget banget. Kanvas tebel banget, warna masih pekat, kondisi kayak baru. Ininya kulit asli ya kak nih. Untuk name tag-nya sudah kulit asli. Ini di sininya Rapido tuh ya kak. Pemakaian tenteng bisa. Oh, ini dari itu loh. Apa tuh kak? Hyundai ya? Merek apa sih tuh kak? Hyundai apa? Nih ya kak, dia ada pengaman bahu. Seperti itu ya kak tuh. Cakep ini kak. Cakep nih. Untuk tenteng, ada tenteng ininya juga nih. Tuh, tebel banget. Apa itu silikon ya kak, materialnya itu silikon. Ini ada di size 60 ya kak, size 60, tingginya 26. Alas ada di 22. Rapido. Dia ruangannya double zippernya di sini, Kak. Tuh. Ini satu-satu gitu ya, Kak. Dibukanya jadinya nih. Buka dua gitu ya, Kak. Nah. Tuh gitu dia ada itunya. Berapa Kak zipper, terus ada srek-srekannya juga. Kak, masih bersih banget, berpapan, satu poket berzipper ya kak, berpapan dia. Made in Korea ya kak, di situ tulisannya made in Korea nih. Masih bersih banget tuh, si Rapido, Rapido, semuanya Rapido, Rapido ya kak. Kayak baru ya. Ini pilihan ya kak, pilihan, minggat-minggat pilihan. Kak, ini fix di harga 400.000. Fix 400.000 di 400.000 Rapido. Lanjut ada dari ini kak, Golden Bell, brandnya Golden Bell nih di sini kak, semuanya Golden Bell, Golden Bell. Ya kak, dia ini size kabin nih kak, apa ya? Cakep untuk kabin gitu ya kak, untuk pemakaian laptop juga cakep ini kak. Kalau minggat mesti bawa laptop gitu ya. Nah nih tuh ya kak, nih pemakaiannya seperti ini. Dia ada top handle, terus ini materialnya kanvas tebal ya kak, kanvas tebal banget. Tampak ya kak, nih kondisinya kayak baru, mix kulit asli, kanvasnya tebel banget, sudah mix kulit asli, si Rapido ini, Golden Bell kak, Golden Bell. Belum ada jejak pakai. Nih di sini dia ada satu ruang di luar tuh, cetek ya kak. Ini size-nya, ada di size 50, tingginya 26, alas di 13. Zippernya lancar. Berpapan ya kak, masih bersih banget. Berpapan, masih bersih banget tuh. Tampak ya kak, ini bisa siap pakai. Si Golden Bell ini bisa kakak fix di harga 300.000. 300.000 ya kak, ini materialnya mantul-mantul banget. Di 300.000, 300.000.
300.000 itu semuanya beratnya pada masuknya ke 2 kilo ya Kak, karena dia masuknya volume. Terus ini Kak dari Jacob's Crack. Kak ini ya, besi bakar, cakep banget. Tampak ya Kak tuh, besi bakar. Nih, material kanvasnya tebal, sudah mix kulit. Terus nih, ini semuanya besi bakar. Besi bakar ya Kak tuh, HW-HW-nya besi bakar. Besi bakar tuh anti karat ya Kak. Ini dia juga belum ada jejak pakai, warnanya warna coklat tua. Ini bisa masuk kabin juga nih Kak. Semuanya besi bakar. Ya Kak, ini bisa dipanjang pendek ya, ini kependekan ya, bisa dipanjang pendek ini Kak. Nah tuh. Tuh bisa panjang pendek. Tuh ya Kak. Terus ini size-nya. Ada di size 45, tinggi 25. Alas ada di 12 ya Kak. Besi bakarnya mantul loh Kak. Besi bakar jadul gitu Kak. Bahannya yang mantul banget. Tuh. Ya Kak nih, kinclong banget. Di sini juga nih, kepala jiper ini juga sudah besi bakar. Ya Kak. Masih glowing banget nih. Si Golden Bell ya Kak. Apa sih tadi nama brandnya nih? Jacob's Crack ya Kak. Jacob's Crack. Si Jacob's ini ya Kak, di harga 300.000. Fix 300.000. 300.000 kayak baru. 300.000. Next Kak, aku ada American Tourister lengkap dengan tag ya Kak nih. Kalau di counter berapa nih harganya nih ya Kak? Modelnya dia Boston Bag. Ya Kak nih, surat-suratnya masih lengkap semua. Boston Bag. Warnanya warna abu ya Kak, American Tourister, tali panjang juga ada di situ. Ini bisa dipanjang pendek. Nah, nih ya Kak, pengaman bahunya juga dia ada, pengaman bahunya ada. Belum ada jejak pakai ya Kak, tentengannya ada tuh. Tampak ya Kak, ini masih glowing banget di sini. Semuanya American-American, untuk inian kopernya ada tuh. Ya Kak, selipan di kopernya bisa, ada satu ruang di depan. Ini ada di size 50, tingginya 28, alas ada di 16. Nih Kak tuh masih bersih banget nih ruang depan ya. Ini semuanya furingnya American-American. Ya Kak tuh American-American. American ini Kak fix di harga 350.000. Fix 350 ya Kak. Nih, Kakak kayak beli dari counter. Harga ratusan ribu. 350.000 American Tourister 350. Lanjut Kak, nih cantik. Cantik banget. Ini brandnya Kak Y. Di sini tulisannya leather gitu Kak, leather gitu ya. Ini kulit asli. Mantul banget Kak, kulit asli, kulit mantul ya Kak. Ini cantik banget. Kakak penyuka yang model kayak gini ya. Ini kan ada ininya ya Kak, model-model begini tuh. Model sepanjang masa ya. Ya Kak. Tuh, masih cakep banget Kak, kayak baru kaki 5 ya. Ini dia memang model tanpa tali panjang ya Kak. Jadi hanya handbag, cantelan tali panjang nggak ada. Emang hanya handbag dia. Nih. Warnanya ini coklat, hitam, coklat muda gitulah, beberapa warna ya Kak. Masih cakep banget. Ini juga besinya Kak, besi anti karat ya Kak. Masih cakep juga. Brandnya dari Y brand. Panjang kata-katanya ya Kak.
Ini size-nya ada di size 50. Tingginya, Kak, di tinggi 26. Alas ada di 20 ya, Kak. Jiper sudah YKK jadul ya, Kak. Jipernya YKK jadul. Ada tulisan YKK-nya ya, Kak. YKK-nya YKK jadul ya. Nih, di sini ya, Kak. Yang jadul-jadul punya tuh materialnya mantul-mantul banget. Nih bagian dalam, Kak. Nih ya, bagian dalam tuh juga kayak mana dibilangnya, Kak? Kokoh banget bagian dalam tuh. Di sininya juga ada Kakak dapat mainannya tuh. Ya, Kak, nih. Nih, ada mainan. Ini semuanya, Kak, YYY gitu ya. Tulisannya Y, nih. YY tuh. Besinya cakep banget, Kak. Nanti pegang sendiri deh besinya. Nih. Di sininya juga sudah Y, besi bakar, plat besi ya, Kak. Jiper sudah YKK. Ada satu poket tanpa jiper, satu poket lagi dengan jiper. Bahkan yang kecilnya ini juga YKK-nya YKK jadul ya, Kak. Ini cakep banget. Untuk detail ini udah detail banget ya, Kak. Itunya mereka pembuatannya ya, Kak. Nih, Kakak bisa searching lah ini harganya berapa juta di web ini ya, Kak. Kak, ini fix di harga 450.000. Fix 450 ya, Kak, di 450. 450. Lanjut ini, Kak. Nah, ini dari Jepen. Hamachi Jepen, Higaro Honma. Di sini tulisannya Higaro Honma ya, Kak. Double zipper, warnanya coklat tua. Materialnya, Kak, nilon tebal ya, Kak. Kayak kita pakai parasut nilon yang tebal gitu loh, Kak. Dia tuh kayak ada lapisan dalamnya, dia membel gitu. Terus di sini semua sudah emboss brand ya, Kak, nih. Di sini semua emboss brand. Paku-paku kecilnya itu sudah emboss brand. Perminusannya, Kak, ada di sini. Tali panjangnya nggak dapet ya, Kak. Yang lain-lainnya lengkap dan masih kinclong. Warnanya coklat tua, jadi hanya handbag aja. Nih. Kaki 5 ya, Kak, nih. Kaki 5 tuh. Masih cakep banget ya, Kak. Masih cakep banget. Masih mulus banget nilonnya. Ini size-nya, Kak. Ada di size 60, tinggi 22, alas ada di 20. Berpapan juga ya, Kak, berpapan semua jiper-jipernya emboss brand. Nih, masih kinclong banget ya, Kak, ada satu poket berjiper tuh luas. Nih. Ya, Kak. Masih pekat banget. Warnanya coklat tua. Di harga 250.000. Fix 250 ya, Kak. 250 dari Jepen. Di sini Jepen. Ya, Kak. 250.000. 250. Kak, nih penutup. Kakak bisa cek ini di web ya, Kak. Harganya, Kak, di web. Ini 3 juta. Harganya 3 juta. Brandnya Delce, Kakak kayak beli baru. Cuma ini, Kak, kalau Kakak fix ini kenanya 3 kilo ya, Kak. Kenanya 3 kilo. Si Delce, cakep banget, Kak. Nih dari tampak dekat. Tebel banget. Kalau dipakai ya. Tuh, ya, Kak. Delce nih. Ini masuknya ke mana yang dibilang ya? Minggat eksekutif gitu kali ya, Kak. Kanvasnya, Kak, pegang sendiri deh nanti kanvasnya ya, Kak. Size-nya, Kak, di size 55, tingginya 28, alas di 20. Jadi ini permodelannya, Kak. Nih.
Ini bisa dikecilin ya. Ini karena aku besarin. Nah, ini bisa dikecilin. Tuh. Gitu ya, Kak, nih. Nih, ini bisa dikecilin dia. Tuh. Tuh, ini bisa dikecilin sebelah situ. Sebelah sini juga bisa di iniin ya, Kak, nih. Dia ada besar kecilnya juga ya, Kak. Terus ininya, Kak, nih lihat. Tuh. Udah gitu, Kak. Nih, Kakak masih dapat lagi, tuh. Nih, Kak. Nih. Ininya ya, Kak, nih. Ininya tuh sweat baldu gitu ya, Kak. Masih pekat banget ya, karena ya inilah namanya lungsuran toko. Kalau nyari tas second kayak baru, ada, Kak, di Balkawat itu ada. Lungsuran toko tuh di Balkawat sering dapat. Semua DLC, DLC double zipper ya, Kak. Sudah DLC, nanti Kakak pegang sendiri ya. Cakep banget, Kak. Dan gimana harga counternya juga 3 juta ke atas ini, Kak. Aku udah searching ya, masih ada dia di webnya loh, Kak. Masih running dia di web. Nih. Nih ya, Kak. Nih tuh. Tasnya itu banyak banget detail-detailnya, Kak. Nih, semua DLC, DLC tuh. Terus di sebelah sini nih ya, Kak, tuh tampak ya, Kak, sininya tebel. Ini tebel banget, Kak, ini tebel banget, kayak busanya berapa kali lipat lah itu tebelnya ya, Kak. Nih Kakak pegang sendirilah, nanti pasti seneng dapet ini deh yang ngefix ini, Kak. Beli baru sudah berapa juta ya, kan, Kakak dapat harga ratusan ribu, kondisinya kayak beli baru ya, Kak. Ini ada di harga penutup, aku kasih murah aja. Fix ya, Kak, di harga 500 ribu. Fix 500 ribu ya, Kak. Sampai bertemu di konten berikutnya.